Bagi sebagian orang tua, pendidikan anak sangat penting. Mereka biasanya ingin anaknya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Sayangnya, ada kalanya kondisi dan situasi tak memungkinkan para orang tua menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Masalah biaya biasanya jadi masalah paling umum yang dihadapi setiap orang tua. Apalagi biaya pendidikan, terutama perguruan tinggi, yang semakin lama semakin mahal. Yayasan Ubudiah membuka kesempatan beasiswa untuk putra-putri Aceh. Yayasan Ubudiah sebelumnya telah berhasil mendidik lebih dari 500 putra yang kurang mampu meraih gelar sarjana. Ayo, raih beasiswa di Universitas Ubudiah Indonesia. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar sebanyak 38 mahasiswa dan beasiswa Ketua Yayasan Didi Zafrizal sebanyak 100 mahasiswa. Ditanggung biaya pendidikan gratis hingga tamat kuliah. Untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar, persyaratannya lulusan SMU atau sederajat 2 tahun terakhir, fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi KK 1 lembar, fotokopi Kartu Indonesia Pintar, scan surat KKS atau keterangan dari dinas sosial setempat atau SKTM, surat keterangan kurang mampu dari kepala desa, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, foto rumah tampak depan, belakang, samping kiri dan samping kanan, foto bersama keluarga di depan rumah dan di dalam rumah, pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar, dan sertifikat atau surat keterangan prestasi dari sekolah. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar dibuka untuk program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar terakreditasi B, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat terakreditasi B, S1 Sistem Informasi terakreditasi B, D3 Kebidanan terakreditasi B, S1 Ilmu Gizi terakreditasi B. Untuk beasiswa Yayasan Didi Zafrizal, persyaratannya lulusan SMU atau sederajat 2 tahun terakhir, surat keterangan kurang mampu dari keci setempat, stempel basah dan dilengkapi dengan nomor HP keci atau pemberi keterangan. Foto rumah tampak kiri, tampak depan, belakang, dan bagian dalam rumah di setiap depan foto dicap stempel geci. Struk listrik atau PDAM asli, fotokopi kartu keluarga legalisir camat, fotokopi ijazah dan SKHU legalisir, fotokopi rapor 3 semester terakhir, pas foto warna 4x6 2 lembar dan 3x4 2 lembar, fotokopi sertifikat dan surat keterangan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, membuat surat keterangan bersedia mengikuti peraturan Universitas Ubudiah Indonesia yang ditandatangani oleh orang tua wali dan calon penerima beasiswa. Beasiswa Yayasan Universitas Ubudiah Indonesia dibuka untuk program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar terakreditasi B, S1 Sistem Informasi terakreditasi B, S1 Manajemen terakreditasi, S1 Akuntansi terakreditasi, S1 Arsitektur terakreditasi, dan S1 Pendidikan Ilmu Komputer terakreditasi. UI membantu masyarakat Aceh yang kurang mampu menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Kapan lagi bisa kuliah di universitas bergengsi dengan sejuta fasilitas unggulan? Di antaranya, perpustakaan yang sudah terakreditasi A, dosen yang berpengalaman, kerjasama di berbagai negara, mempunyai televisi kampus UB on TV. Segera daftarkan diri Anda, batas waktu pendaftaran hingga tanggal 20 Juli 2021. Info lebih lengkap silakan menghubungi ke nomor 0822-6781-1082. Mari, maju bersama kami karena UI selangkah lebih maju.